teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel NGRM. Dan pada siang ini saya lagi berada di agen Pondok Pinang ya, tepat jam 12:30 sore. Dan ini udah ada yang masuk nih, yang keren banget ya, ada unitnya Pandawa 87, unit UHD dengan julukannya Herbie ya, yang baru-baru ini diturunkan untuk ngelen reguler ya. Ini menggunakan sasis Volvo B11R dan menggunakan bodi Jetbus 3 UHD dari karoseri Adiputro ya. Mantep banget nih bus mewahnya Pandawa masuk di agen Pondok Pinang ya. Ada nih teman-teman untuk tampilan depannya dari bus Pandawa 87 Herbie ya. Nah, ini keren banget nih. Ini melayani tujuan ke Banyuwangi ya. Start dari Pasar Kemis ini kalau enggak salah. Enggak lama nih teman-teman, Pandawa 87 diberangkatkan kembali dari agen Pondok Pinang. Dan sempat review lengkap ya. Wush, gas tuh. Wah, hancur. Suspensinya terlalu ceper, jadi gas ruk. Wah, kena lagi ya. Nah, ini masuk lagi nih teman-teman, Pandawa 87 untuk unit suite class-nya. Ini kalau nggak salah untuk tujuan ke Surabaya kayaknya nih, dengan nomor bodi PDW 004. Oh, ini Banyuwangi juga nih. Jadi Banyuwangi dipasang dua ya, tadi ada yang UHD sama yang suite class. Ini Mercy 1626 ya teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk tampilan bagian depan dari unitnya Pandawa 87 suite class deh. Dari karoseri Laksana ya teman-teman, dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626. Nah, ini dikasih julukannya Inter Milan ya. Ini untuk jatahnya Banyuwangi, Jember, Jakarta. Jadi Banyuwangi hari ini ada dua unit yang masuk ya di agen Pondok Pinang. Tadi ada unit Herbie yang UHD sama Inter Milan suite class. Ini teman-teman, Pandawa 87 untuk tujuan Banyuwangi kembali diberangkatkan ya.